aku udah beli tiketnya, jalan aku sudah kalah. Oh my god, ini itu jam 19.05, jadi bentar lagi guys. Ini jam 18.43. Aku udah excited banget. Oh ya, baby, tadi aku udah nonton trailernya kan. Dan trailernya itu udah bagus lah. Udah bagus, udah sebagus itu gitu loh guys trailernya. Apalagi kita nanti bakal nonton filmnya ya guys ya. Aku udah excited banget. Nanti aku lanjut vlognya sehabis aku nonton film. Aku bakal kasih tahu ke kalian gimana pesan-pesannya ya. Aku gak mau spoiler, jadi aku mau ngasih tahu pesan-pesannya aja, gimana filmnya, serem apa enggaknya, dan rating aku untuk filmnya gitu. Dan nanti juga aku mau The Elevator Challenge ya guys ya. Jadi kan stay tune, kayaknya habis video ini aku bakal upload The Elevator Challenge. Oh my god, merinding banget gak sih? kan masuknya. Nanti keluarnya bakal di sekitar jam 9-an kan guys pasti. Dan langsung aku The Elevator Challenge. Oh my god. Soalnya jam paling malam itu jam berapa sih? Jam 8 ya? Kurang malam gak sih? Tapi gak apa-apa, kita nanti bakal nyoba The Elevator Challenge. Karena di jam 9-an tuh udah sepi kan pasti mall. Langsung aja kita nanti The Elevator Challenge sambil setelah nonton Jalan Pusaka Kala. Aku jadi ingat aku challenge Jelangkung. Kalian pasti tahu kan, aku dulu tuh sering banget nonton Jelangkung guys. Dan Jelangkungnya tuh namanya tuh Mimi, pasti kalian ingat banget kan. Aku tuh sering banget nonton Jelangkung sama si Mimi itu, Jelangkung Mimi. Kapan ya enaknya main Jelangkung lagi ya? Coba komen di bawah guys. Kapan enaknya aku challenge main Jelangkung lagi? Kapan, ayo? Yuk, abis ini aku mau ke FS1 ya guys. Mau beli popcorn. Oke guys, abis ini aku mau masuk ke studionya. Aku ke bagian studio 1. Dan langsung aja kita nyambung nanti setelah selesai nonton ya guys ya. Jadi ini pintunya belum dibuka, jadi aku nunggu dulu sambil makan popcorn. Oh my god, aku excited banget sih. Oke guys, jadi aku udah selesai nonton Jelangkung Sandekalanya. Dan ini tuh bener-bener filmnya tuh seru banget. Oh my god, ini filmnya bagus banget. Oke guys, udah selesai aku nonton Jelangkungnya. Dan ini bagus banget sih, ini bagus banget. Jadi kalian wajib banget nonton ini film. Dan menurut aku ini lumayan creepy ya. Jumpscare-nya juga lumayan. Dan rating aku untuk film ini itu 100/10 karena bagus banget. Oh ya guys, ini betul udah sepi loh. Gimana kalau kita nyoba sebutin ritual Jelangkung di sini? Gimana? Setuju nggak? Tapi aku takut. Tapi aku nggak bawa Jelangkung. Cuma pengen nyebutin ritualnya aja. Let's go. Oke guys, langsung aja kita sebutin mantra Jelangkungnya. Jelangkung, Jelangset. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Jelangkung datang tak diundang, pulang tak diantar. Jelangkung datanglah. Oke guys, aku mau gantian bacain mantranya di kamar mandi. Jelangkung, Jelangkung, Jelangset. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jelangkung, Jelangkung, datanglah. Jelangkung, Jelangset. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jelangkung, Jelangkung, datanglah. Jelangkung, Jelangset.
sini ada pesta. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Aku nonton Jalan Kumisan Dekat dan kesan-pesannya aku nonton ini. BTW filmnya bagus banget, alurnya plot twist banget, dan kalian wajib banget nonton film ini. Oh my god, ini benar-benar keren banget filmnya. Oke guys, thank you.